Guys, selamat datang di channel Hendrik Alfa Romeo. Jadi pada video kali ini saya akan mereview semua transformer yang saya punya. Oke guys, langsung aja kita mulai reviewnya. Oke, yang pertama ada ini dari depan bentuknya seperti ini, dan di sini ada sampingnya seperti ini. Ini rodanya bisa berjalan, bisa gerak. Ini bagian bawahnya seperti ini. Langsung kita transformasi robot menjadi model robot. Ini kita buka seperti ini bagian belakangnya. Seperti ini. Ini kita buat berdiri seperti ini. Ini kita buka seperti ini. Dan kemudian kita putar. Dan ini dia bentuk kepalanya. Dan bagian ini, bagian belakang yang ini kita ke depan ya. Oke guys, dan jadi bentuknya seperti ini. Bentuk dari robotnya. Keren sekali. Dan yang kedua ada ini. Bagian depannya terlihat seperti ini. Guys, dan nih rodanya ini juga bisa jalan. Tuh. Ini juga. Ini bagian bawahnya seperti ini, guys. Oke, langsung saja kita transformasi. Ini bagian bawahnya kita buka seperti ini, bagiannya juga. Kemudian ini kita bawa ke bawahin dan kita putar. Pistolnya ini kita putar. Dan setelah itu yang sebelah sini juga sama. Yang ini kita seperti ini dan kemudian kita buat kayak begini. Kalau udah seperti ini, kakinya kita buka seperti ini. Dan kemudian ini kita lebarkan seperti ini. Kalau sudah, ininya kita kebawahin ya, seperti ini kebawahinnya. Dan ini kita seperti ini, kita taruh kayak begini. Dan jadinya seperti ini guys, ini jadinya kayak begini nih. Tangannya kayak begini, ada kakinya nih. Muka robotnya seperti ini. Dan bagian belakang. Dan yang kedua ada ini. Ini bagian depannya seperti ini dalam bentuk mobil polisi. Nah guys, lihat nih bagian bawahnya seperti ini. Oke, kita transformasi. Ini kita pegang seperti ini bagian depan dan belakangnya guys. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadinya seperti ini guys. Lihat nih, ada muka robotnya ada di sini. Ini bagian belakang. Selanjutnya ada tobot. Ini adalah tobot Titan guys. Ini dia bisa disatukan menjadi robot. Oke, langsung saja kita ubah dalam bentuk model robot. Pertama kita yang ini dulu. Ini kita buka seperti ini. Dan ini juga seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita buka seperti begini. Seperti ini jadinya. Kalau udah ini tangan ini kita ke atasin guys. Kemudian yang ini juga sama. Terus yang ini ya, kepalanya. Ini ada kepalanya tuh, kita buka seperti ini.
Kalau udah, bagian mobil ini depan nih ditekuk. Udah seperti ini, guys. Kita akan membuka ininya. Dan ini adalah bagian dari badan robotnya. Kemudian yang kedua ada ini yang biru. Kita akan langsung mentransformasinya. Pertama-tama ini kita ke atasin dulu, guys. Kalau sudah seperti ini, kita bagian ininya kita buka. Oke, kalau sudah ini juga kita buka seperti ini. Dan kita panjangin, guys, dengan cara kita tarik kayak begini. Tarik seperti ini, dan sebelahnya juga sama. Ditarik. Nah, ini kalau sudah dipanjangkan seperti ini jadinya. Ini kita buka dulu sini. Dan ini juga sama. Kalau udah, ini kita ke bawahin seperti ini. Sudah. Kemudian ini juga kita ke bawahin seperti ini, guys. Dan jadinya seperti ini bagian kakinya. Dan kemudian kita satukan dengan bagian badannya yang tadi sudah kita transformasi. Oke, kita satukan seperti ini. Ini ada tempat untuk menyambungkannya. Dan ini juga. Oke, kita sambungkan jadi satu. Dan jadinya seperti ini, guys. Wow, tinggi banget ya. Ini ada kepalanya. Ini bagian belakang robotnya jadinya seperti ini. Selanjutnya ada ini Bumblebee. Ini bagian depannya seperti ini, ada lambang. Bagian belakang, bagian atasnya. Ini ukurannya sih termasuk lumayan besar deh, karena setapak tangan ini hampir. Oke, ini bagian ini kita buka kakinya kayak begini. Kemudian kita lipat seperti ini. Dan yang ini juga. Dan bagian tangannya ini kita buka. Dan kita ke bawah. Ke bawah ini. Jadinya seperti ini. Wow. Ini bagian belakangnya seperti ini, guys. Oke, guys. Wow. Ini juga lumayan tinggi ya. Ini guys, lapak tangan saya. Dan yang terakhir kita punya ini. Ini dalam bentuk pesawat tempur. Ini seperti ini bagian depannya dan bagian atasnya. Dan yang ini dia itu memiliki senjata. Oke, guys, ini itu senjatanya seperti ini. Dia punya dua senjata. Ini satu ini senjatanya juga pisau yang bentuknya seperti ini. Dan yang ini. Ini kita bisa buka kayak begini kalau senjata yang satu. Dan senjata ini juga bisa kita satukan dengan cara ini seperti ini. Ini ada lubang dan ini ada untuk menyambungkannya. Dan ini langsung saja kita buat seperti ini. Nah, ini jadi sambung. Oke. Kita transformasi dulu untuk robot. Ini pertama-tama rodanya kita tutup dulu, yang belakangnya juga sama. Kemudian kalau sudah, ininya kita buat seperti ini. Dan kemudian bagian bawahnya ini kita buka. Dan ini kita angkat ke atas bagian ininya. Guys, bagian ininya kita angkat ke atas seperti ini. Dan yang ini juga sama.
Kalau sudah seperti ini kita buka kayak begini, dan bagian kakinya ini akan kita buat seperti ini. Dan ini kita buat seperti ini. Oke guys, kalau sudah kayak begini, bagian kakinya yang ini kita ambilin, dan yang ini juga. Oke guys, jadi nanti begini jadinya hasilnya. Kalau sudah kayak begini guys, kita akan buka tangannya. Tangannya kita buat seperti ini dan kita keluarkan. Ini juga sama. Kemudian ini kita tarik menjadi lebih panjang. Ini juga kita tarik. Dan kalau sudah, ini kita buka seperti ini. Ini juga seperti ini. Dan kalau sudah jadi kayak begini, wah ini jadi aneh ya guys. Ini pesawat tempur kayak begini, ada tangan dan kakinya. Ini kita buka. Kita seperti ini. Dan kayak begini. Ini kita buka dulu bagian sini, kita masukin. Oke. Kalau sudah yang terakhir sayapnya kita taruh ke atas sini. Guys, kayak begini juga. Kalau udah kayak begini, ini kita langsung kita tutup lagi supaya tidak kemana-mana. Oke, dan jadinya pun seperti ini. Wah. Dan kemudian kita bisa pasang senjatanya. Senjatanya kita pasang, ini dia senjatanya yang tadi sudah saya jelaskan. Ini kita pasang pada lubang yang terdapat pada tangannya. Kita pasang dulu seperti ini. Nih, jadinya seperti ini guys. Dan pada tangan yang satu lagi juga sama. Kita pasangkan lagi pada lubang yang ini. Ini. Dan jadinya seperti ini guys. Oke, sekian cukup video ini, sampai di sini saja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Goodbye.